bagaimana menolak atau menghindari atau melampaui kemustahilan. Banyak orang yang pro dan kontra di sini. Ah, kata AA, manusia itu melakukan yang mungkin dan yang mustahil itu dilakukan oleh Tuhan. Betul. Nah, tetapi Anda harus tahu intinya dulu, Anda harus tahu dasarnya dulu. Segala sesuatu yang bisa dipikirkan oleh manusia, walaupun itu terkesan mustahil, ketika Anda lakukan, ketika Anda yakini, maka itu bisa terjadi. Ya, contoh misalnya dulu penemu orang pintar ya, penemu handphone, telepon tanpa kabel, dia mikir, wah kayaknya saya harus bikin telepon tanpa kabel. Orang bilang, ah gak mustahil dan segala macam, gak mungkin lu begini-begini, orang pasti-pasti pakai kabel dan segala macam. Akhirnya sekarang handphone itu tidak perlu kabel ya, kecuali dicas. Dia bisa nelpon, dia bisa online dan sebagainya. Di sini artinya adalah segala sesuatu yang bisa manusia pikirkan, bisa manusia bayangkan, itu bisa terwujud loh. Asalkan Anda mau, Anda mampu, ataupun Anda menyampaikan kepada orang yang mampu. Ya, Anda punya teknologi, oh saya pengen buat gini. Anda sampaikan ke insinyur, Anda sampaikan kepada orang yang pintar, profesor dan segala macam, lalu diwujudkan situ, itu masih bisa. Lalu kemustahilan yang dari Tuhan itu apa? Segala sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia, barulah nanti Tuhan yang akan mewujudkan. Alam semesta itu yang akan mewujudkan. Bagaimana cara persisnya? Bagaimana itu terjadi? Kapan itu terjadi? Terus prosesnya seperti apa? Peristiwanya seperti apa? Itu hanya Tuhan dan alam semesta yang akan mengaturnya. Tetapi ketika Anda bisa merancang sesuai dengan kemampuan Anda, imajinasi Anda, selama Anda mau dan mampu, yakin itu bisa terwujud. Ketika itu sudah dilakukan maksimal, lalu berpasrahlah kepada Tuhan alam semesta, maka caranya itu akan beda. Itulah dalam setiap kitab suci dibilang bahwa niscaya ketika kamu benar-benar yakin, imani, percaya Tuhan, aku, katanya kayak gitu kan, akan memberikan jalan yang tidak terduga, jalan yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia manapun, tetapi itu terjadi. Oke? Semoga Anda bisa menolak kemustahilan, ya, Anda tetap yakin, asalkan Anda mau, mampu, dan yakin itu terjadi, maka itu akan terjadi. Oke? Salam gila dari saya.